Selamat siang dan selamat datang. Kami sampaikan kepada Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi bersama dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Haja Khofifa Indar Parawansa dan tamu undangan. Kita dapat hadir dalam acara pengajian dan silaturahmi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022 bersama tim penggerak PKK Provinsi Lampung. Jumat 28 Januari 2022. Atas nama pribadi, pemerintah, dan masyarakat Provinsi Lampung, kami juga mengucapkan selamat datang kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa di bumi saya, Bumi Ruwaicurai. Semoga kehadiran Ibu di Provinsi Lampung dapat mendatangkan berkah, manfaat bagi kemajuan Islam, umat Islam, dan pembangunan di Provinsi Lampung yang kita cintai. Kami berharap selain mencerdaskan dan mengangkat derajat kehidupan kita, juga mengemban tugas tanggung jawab yang tak kalah pentingnya, yakni mengembangkan serta meningkatkan iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki komitmen yang tinggi untuk menciptakan masyarakat generasi muda yang religius melalui misi Pemerintah Provinsi Lampung, yakni menciptakan generasi penghafal Al-Quran untuk kemajuan dan kemaslahatan umat Islam di Provinsi Lampung, salah satunya program Lampung Mengaji. Melalui program Lampung Mengaji diharapkan dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada Al-Quran. Saat ini Provinsi Lampung telah memiliki 667 pondok pesantren dengan jumlah santri lebih dari 64.000 orang. Sore hari ini Allah memberikan kesempatan kita saling melakukan muhasabah bagaimana membangun ukhuwah di antara kita. Apakah kaitan ukhuwah Islamiyah? Apakah kaitan ukhuwah Watoniyah? Maupun kaitan ukhuwah Basariyah? Syukur atas seluruh kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada bangsa Indonesia. Kalau kita tidak melihat bagian dari ukhuwah Watoniyah, persaudaraan kebangsaan, maka kita tidak melihat betapa besar sebetulnya toleransi dan moderasi di antara warga bangsa ini untuk membangun persaudaraan substantif di antara kita semua. Kita ini oleh Allah dianjurkan untuk tidak berpecah belah. Kita dianjurkan untuk membangun tali silaturahim. Karena dari proses yang bisa kita lakukan, saling mengenal, maka saling memahami.